Penampilan terbaru Muhammad Ferdana jadi sorotan, tunangan Ayu Ting Ting jadi brewokan. Penampilan terbaru Muhammad Ferdana yang sedang menjalani tugas di perbatasan Papua menjadi sorotan netizen. Dalam video yang beredar, tunangan pedangdut Ayu Ting Ting tersebut terlihat tampil dengan brewok dan kumis. Video yang diposting akun TikTok @auliahanun3 itu memperlihatkan Muhammad Ferdana dan rekan satu pasukannya tengah menyanyikan yel-yel dengan penuh semangat, lengkap dengan gerakannya. Di sana terlihat jelas sosok Muhammad Ferdana yang tadinya terlihat putih bersih, mendadak tak terurus dengan brewok dan kumis. Seragam TNI yang dikenakannya pun tampak penuh lumpur. Meski begitu, Muhammad Ferdana dan prajurit lainnya terlihat begitu energik saat menyanyikan yel-yel tersebut. Lucunya, berbagai komentar ditinggalkan netizen memberi tanggapan atas penampilan terbaru Muhammad Ferdana. Ada yang tak percaya jika itu merupakan tunangan Ayu Ting Ting yang awalnya disebut-sebut mirip Opa Korea. Namun, ada pula yang memujinya karena brewok dan kumis yang menghiasi wajah Muhammad Ferdana membuatnya semakin maco. Mas Dana walaupun ada brewoknya tetap ganteng, semangat, kata netizen. Kayaknya bukan Mas Dana deh, ucap netizen yang lain. Kelamaan di tempat hutan latihan jadinya pada gondrong. Padahal pas awal berangkat mereka pada botak, sekarang udah pada gondrong, ungkap netizen yang lainnya. Mas Dana masih tetap ganteng kok walaupun brewokan, tambah warganet yang lain.